aja lah. Kita mau bikin buat pisar atau peluru ikan yang contohnya seperti ini hasilnya. Caranya sangat mudah guys. Pertama kita siapkan adalah ini adalah payung, kawat payung. Ini seperti ini kita potong ukurannya sekian. Kemudian kita siapkan juga tembaga, kawat tembaga seperti ini. Lalu ini kita lilitkan. Lilitkan seperti ini. Tuh. Ya, sabar. Kita lilit. Terus apa yang kita inginkan? Terus ya. Hasilnya sangat bagus sekali guys. Ini sangat cocok sekali untuk berburu ikan. Jadi untuk ukurannya bisa panjang, bisa pendek. Ups, ya, sampai di sini dan kita potong. Nah, putar lagi ya. Nice. Yep. Kita bikin lilitan, kita kasih benang biar nanti lebih rapi. Terima kasih.
ngomong mesti ini adik. Ya, seperti ini terus kita lilit. Nah, ini kayaknya kepanjangan, kita potong aja sedikit. Potong. Potong dulu. Sip. Potong ini kemudian sebentar saja sudah selesai. Kalau kita beli di toko memang ada, tapi hasilnya kurang memuaskan. Untuk kita potong. Sudah. Tadi mana? Lalu kita siapkan untuk polpen. Belakang bagian belakang. Polpen, mana nih polpen? Polpen. Selangnya polpen, guys. Tapi kita kasih lem G dulu. Kurang ketnya ngomong. Sudah hampir selesai. Tinggal kita cari kikir. Waduh, kikirnya ada. Di mata ini enggak apa-apa.